Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam, dan juga tentu saja selamat bahagia, selamat sehat kepada seluruh teman-teman kita yang berada di semua penjuru dunia. Selamat datang tentu saja pada Kongres of Indonesian Diaspora ke-6. Dan Kongres ini tentu saja diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network Global. Luar biasa ya, tadi kita sudah mendengar, melihat video-videonya, dan kita sangat-sangat bangga memiliki begitu banyak diaspora di seluruh dunia, tentu saja membawa nama Indonesia, mengharumkan nama bangsa. Nah, sesi yang kita akan bawakan adalah sesi pertama dari rangkaian seminar kita pada CID ke-6, dan ini bertemakan peranan diaspora dalam pembangunan bangsa di masa dan setelah pandemi. Kita sudah memiliki 5 pembicara yang sudah bergabung bersama kita hari ini, baik dari diaspora Indonesia di luar negeri maupun pakar kita di Indonesia. Ada Dr. Mari Elka Pangestu, Managing Director World Bank, dan tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita ya, seorang ekonom dan juga mantan menteri. Ada tentu saja Dr. Dino Patijala, ada former Indonesian Ambassador to the United States, and juga former Vice Minister of Foreign Affairs and Chairman of Board of Trustees of the International Network Global. Ada juga Putri Indah Sari Tanjung. Putri merupakan seorang yang masih muda, seorang milenial, tapi sudah sukses sebagai pengusaha dan juga sekarang berperan sebagai staf khusus presiden. Dari Manila ada Dr. Bambang Susantono, Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB. Dan last but not least, ada dari Cornell University, Profesor Dr. Iwan Jaya Aziz, Adjunct Professor of Applied Economics and Management. Semua sudah standby. Kita mungkin awali sesi diskusi ini dengan Bu Mari. Bu Mari, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami, walaupun sudah larut malam ya di Washington. Tadi kalau kita mendengarkan pidato dari Bu Menlu, ya COVID-19 itu memang sudah memporak-porandakan semua aspek dari kehidupan kita. Bukan saja di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Dan semua sektor, seperti ekonomi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, semua itu terdampak. Dan tentu saja sangat terasa dampaknya dalam penurunannya dari pertumbuhan ekonomi. Sangat-sangat drastis. Dan bahkan untuk tahun ini mungkin kita akan beruntung kalau kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih dari 4%. Bu Mari, bagaimana Bu Mari sendiri melihat dampak COVID-19 ini secara global, tapi juga khususnya apa implikasinya untuk pembangunan bangsa dan negara kita ke depan? Silakan Bu Mari. Penyakit Zoom call, lupa unmute. Ya, terima kasih Desi, dan saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua diaspora yang ikut di dalam kongres ini. Senang untuk bergabung kembali. Untuk menjawab pertanyaan Desi, saya rasa sudah banyak dibahas bahwa COVID, pandemi COVID ini memang telah menyebabkan berbagai macam dampak dan menyebabkan resesi ekonomi dunia yang sangat berat di tahun 2020. Bahkan terberat sejak Perang Dunia Kedua. Tetapi di 2001 mungkin kita sudah melihat tanda-tanda pemulihan. Jadi mungkin yang perlu kita simak bersama secara global maupun nanti bagaimana dampaknya ke Indonesia, apa yang menjadi proyeksi ke depan. Memang sudah ada tanda-tanda pemulihan, bahkan proyeksi untuk ekonomi dunia juga mengalami pemulihan pesat ya, terutama didorong oleh Amerika Serikat dengan program stimulusnya yang besar dan juga tingkat vaksinasi yang tinggi di Amerika, dan juga didorong oleh pertumbuhan di RRT. Namun pemulihan ini sangat tidak merata ya, di mana negara sedang berkembang
masih banyak yang akan tetap mengalami pertumbuhan yang lamban, dan bahkan 2/3 dari negara sedang berkembang tidak akan mencapai tingkat pendapatan per kapita sebelum pandemi. Di 2022 pun belum mencapai kembali situasi sebelum pandemi. Ya, jadi keadaan ekonomi negara sedang berkembang, belum lagi tingkat kemiskinan, dan dampak dari sistem kesehatan yang terkena disrupsi, education yang terkena disrupsi, itu semua mempunyai dampak kepada human capital yang akan akhirnya juga memperlambat pembangunan dan juga peningkatan pertumbuhan dan productivity dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi tantangan terbesar, dan bagaimana pemulihan ini bisa dilihat di sisi, sebetulnya kunci utamanya kelihatannya adalah tingkat vaksinasi dan juga seberapa jauh stimulus itu bisa dijalankan di masing-masing negara. Dan tentunya negara sedang berkembang dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kalau rata-rata negara sedang berkembang hanya bisa mempunyai kekuatan 4-5% dari PDB untuk melakukan fiscal stimulus, termasuk social protection untuk masyarakatnya. Di negara maju itu bisa sampai 10-20%, ya. Jadi beda, di situ perbedaan utama, dan vaksinasi juga perbedaan utama. Belum lagi kita bicara potensi vulnerability yang lain seperti dari sektor finansial, sektor usaha, dan juga belum lagi keadaan geopolitik dan food security, insecurity, dan climate risk. Tapi let me just close on the issue of vaccination, karena memang semua prediksi ini sangat terkait dengan seberapa jauh negara itu bisa mengalami vaksin, dapat roll out vaccination-nya. Ya. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa tanpa global cooperation untuk the supply side, making sure sharing of doses dari negara maju ke negara sedang berkembang, saat ini Afrika hanya 1% vaccination rate dibanding 60-70% di negara maju. Dan production juga masih terkonsentrasi di negara maju. Bagaimana terjadi, bisa terjadi sharing of doses, removing of export restrictions and import restrictions untuk bahan baku, dan juga financing, dan bagaimana ini bisa dipercepat di 2001, walaupun kita yakin, kita bukan yakin, kita melihat bahwa tidak akan tercapai di 2001, akan hanya bisa tercapai di 2022 untuk bisa vaccination di negara sedang berkembang. Dan kita tidak boleh lupa demand side-nya, ya. Jadi bahwa walaupun vaccination supply is an issue, negara itu harus siap untuk bisa menerima vaksinnya, putting the vaccine into people's arms. Ya, dan di sini kesiapan dari sistem kesehatan, training of the workers, cold chain supply, dan juga komunikasi dan pendekatan ke masyarakat, ya, untuk mengurangi vaksin hesitancy, dan juga bagaimana training of the workers yang tepat. Ya, dan ternyata kita melakukan vaksin readiness di 140 negara. Dua hal yang paling besar gapnya adalah kecukupan dari tenaga medis untuk melakukan vaccination, dan kedua adalah komunikasi yang tepat di negara, baik oleh negara maupun oleh komunitas, untuk ke masyarakat supaya vaccination itu terjadi. Ya, jadi ini saya tutup saja karena sudah mencapai 4 menit, tapi untuk to get the vaccination right as well as continue your testing, treatment and tracing and the health system, continuing to support your health system is going to be key for you to have recovery in your economy. Ya, baik. Terima kasih Bu Mari. Ini memang sangat-sangat penting karena vaksinasi ini mungkin merupakan akan menjadi satu ketimpangan secara global lagi. Negara-negara yang memiliki vaksin dan mampu memvaksinasi masyarakatnya secara efektif versus negara-negara yang kekurangan vaksin. Nah, memang kalau kita melihat salah satu dampak dari COVID-19 ini adalah ya banyak sekali dari warga masyarakat kita, teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, kena PHK, dirumahkan, dan tentu saja ini merupakan waktu untuk kita bahu-membahu saling menolong
nolong, gotong royong, menunjukkan solidaritas. Saya akan bertanya mungkin ke Pak Dino, ini bagaimana? Kita melihat banyak ya para teman-teman diaspora kita di seluruh penjuru dunia, tentu saja juga menyaksikan apa yang terjadi di Indonesia. Kita melewati suatu luar biasa ya lonjakan COVID-19 baru-baru ini. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh para diaspora kita untuk membantu Indonesia melewati pandemi COVID-19 ini? Dan juga mungkin perannya untuk membangun pasca COVID-19 ini yang kita harapkan segera berlalu. Silakan Pak Dino. Ya, terima kasih Desi dan salam hormat saya kepada Mbak Mary, Pak Iwan, Putri, dan Pak Bambang yang ada di panel ini. Pertama kalau mengenai peran diaspora dalam era pandemi ini, saya melihat sangat luar biasa, yaitu hampir setiap komunitas diaspora di seluruh dunia itu menyumbangkan dana atau patungan untuk membelikan peralatan medis, bahkan kemarin juga ada tabung oksigen dan lain sebagainya. Mungkin bukan dalam jumlah yang besar ya, tapi semuanya turun tangan untuk memberikan sumbangan solidaritas kepada tanah air. Dan itu menurut saya suatu semangat yang luar biasa gitu, right? Dan tidak ada datanya ya, tidak bisa diukur berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat ini dilakukan secara merata oleh seluruh diaspora. Dan bahkan ada diaspora juga yang menjadi bagian dari tim research di Oxford yang memproduksi AstraZeneca ya. Indra yang juga nanti akan bicara siang ini dalam salah satu sesi mengenai teknologi. Right? Jadi semangat dan solidaritas dari diaspora cukup kuat ya, sangat kuat. Dan saya ingin masuk sekarang ke rekomendasi kebijakan nih, Desi, because you ask how can diaspora improve their contribution. Kalau dulu tuh waktu Kongres Diaspora 2012, the issue is about connecting the dots, ya. Bagaimana diaspora di Tokyo, di Sydney, di Melbourne, di Jerman bisa saling kenal gitu. Sekarang udah hampir 10 tahun dan itu sudah tercapai. The dots sudah kelihatan dan sudah ada konektivitasnya gitu, right? Yang masih kurang itu adalah apa? Yang masih kurang adalah aspek kelembagaannya ya. Yaitu bagaimana ada suatu badan nasional yang resmi, yang ada pegawainya, ada strukturnya, ada anggarannya, yang bisa menampung segala potensi lautan, apa namanya, sumber yang ada di diaspora ini ya, yang 6-8 juta orang yang di luar negeri ini, yang padat dengan modal, teknologi, jaringan, sumber daya dan lain sebagainya gitu, right? Jadi kalau mereka mau melakukan sinergi atau koneksitas yang lebih tinggi, lebih besar, itu siapa yang handle di tanah air gitu, right? Nah selama ini nggak terjawab ini ya, mereka melakukannya secara sporadis gitu, right? Dan menurut saya yang paling the next step sekarang dari kebijakan pemerintah ya, sekarang kan diaspora sudah menjadi kebijakan pemerintah, adalah bagaimana membentuk suatu badan ya, badan nasional yang tugasnya khusus untuk mengurus diaspora, baik dari aspek ekonomi, perdagangan, investasi, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, dan menjadi agen penghubung, mismatching ya, antara kedua pihak ini gitu, right? Nah kalau itu terjadi, saya yakin peran dan sumbangan diaspora akan lebih besar lagi. Dan kedua, usulan saya selain pembentukan Badan Nasional Diaspora Indonesia adalah bentuk database gitu. Ya kita tahu orang-orang diaspora ini luar biasa, kaya dengan segala macam ya, modal, ilmu dan teknologi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ditanya, okay, siapa? Di Sydney ada siapa gitu? Di Washington ada siapa ya, selain Ibu Mari tentu ya? Dan di New York, LA siapa gitu? Namanya siapa? Nomor teleponnya siapa? Keahliannya apa? Right? Koneksinya siapa dan lain sebagainya? Itu nggak ada tuh database-nya. Ya, jadi kita harus bergerak dari konseptual ya, diaspora suatu semangat, komunitas yang besar, ke arah yang lebih praktis. Ya, bentuk suatu database yang konkret ya, yang berisi siapa movers and shakers, doers dari diaspora yang benar-benar bisa dihubungi dan diajak kerjasama, dan tidak dalam bentuk yang sporadis tapi dalam suatu sistem database yang apa namanya, yang komprehensif dan dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak ya. Mungkin itu, oh, sorry, satu lagi terakhir kalau bisa 30 detik. Sekarang ini diaspora telah menjadi istilah politik ya, jargon politik ya. Presiden bicara diaspora, Menlu bicara diaspora, menteri-menteri bicara diaspora. Tapi secara hukum tidak ada istilah diaspora, right?
tidak ada, lihat aja produk-produk hukum ya, tidak ada istilah diaspora ya. Saya masih mempertanyakan kenapa gitu, right? Anjuran saya, let's start to put diaspora sebagai suatu istilah hukum dalam yang ada dalam produk, apakah itu peraturan pemerintah atau undang-undang apa, masukkan istilah diaspora ini secara hukum, karena sudah digunakan secara bebas oleh publik, oleh presiden, oleh menteri, oleh semuanya, termasuk kongres diaspora ini, gitu, right? Jadi mungkin itu is a good way to elevate peran dari diaspora, use diaspora sebagai suatu istilah hukum dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia. Ya. Masih. Ya, terima kasih Pak Dino. Penting sekali. Dan semoga ini bisa di follow up secara konkret, karena kalau kita lihat ya sumber dari diaspora kita tadi berjumlah hampir 8 juta orang di seluruh penjuru dunia, dan mereka semua tentu saja memiliki banyak-banyak sekali ide kreatif dan juga inovasi serta talenta, dan akan sangat-sangat ya membantu dalam meningkatkan kualitas SDM di tanah air. Apalagi saya lihat rata-rata diaspora ini sekarang dari pelajar dan juga para akademisi. Banyak sekali yang milenial tentu saja. Dan kita ada representatif dari milenial yang sudah menjadi role model. Dari usianya yang masih belasan tahun juga sudah menjadi entrepreneur yang sukses, Putri Tanjung. Memang ya bagi anak muda sekarang khususnya yang harus belajar serba online, harus stay at home, semua tidak bisa gaul, tidak bisa keluar, banyak sekali yang mungkin menjadi tantangan. Tapi dalam krisis COVID-19 ini Putri, saya lihat itu juga banyak, bukan saja tantangannya tapi peluang ya. Opportunity ya, di balik krisis ini ada opportunity. Bagaimana kalau dari teman-teman adik-adik milenial ini, bagaimana masa depan Indonesia pasca COVID ini dan seberapa optimis? Penting nih optimisme, karena masa depan inilah yang ada di tangan kalian semua. Silakan Putri. Terima kasih Ibu Desi. Senang bisa ketemu lagi walaupun virtual, Bu Desi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang menonton. Salam hormat yang terhormat Ibu Mari, Pak Dino, Pak Iwan, Pak Bambang. Senang sekali dan bangga sekali ada di panel ini, agak deg-degan bersama tokoh-tokoh yang aku banggakan dan look up to. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Desi, sebenarnya kan COVID-19 ini atau pandemi ini akhirnya merubah behavior and needs dari pasar ya, Bu Desi. Jadi sebenarnya walaupun nggak ada pandemi pun, dunia ini kan akan terus berputar dan akan terus terjadi perubahan. Jadi sebenarnya kita sebagai yang anak-anak muda ini di masa-masa ini dilatih untuk menjadi adaptable gitu, karena ini kan berubah tuh, kita nggak tahu nih what will happen 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi sebenarnya anak-anak muda nih dipaksa untuk bisa adaptif, dan menurut aku itu adalah salah satu kunci yang paling penting di masa-masa seperti ini gitu, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi dan segala macamnya, kita harus super adaptif. Nah tapi yang aku lihat dan aku sadar di masa-masa pandemi ini, anak muda lebih sadar akan the bottom of pyramid. Jadi sekarang seperti contohnya kesehatan fisik, mental, keamanan, dan segala macamnya gitu. Jadi anak-anak muda lebih sadar soal itu. Dan yang aku lihat juga di masa-masa sulit ini, generasi muda ini karena ditempa lebih keras lagi untuk survive, jadinya kedepannya sudah punya modal untuk lebih tangguh, punya resilience gitu. Dan itu kan sangat pentingnya, kuncinya adalah resilience, gimana kita bisa bounce back di masa-masa sulit untuk cepat recover gitu. Dan karena tadi benar banget Ibu Desi juga bilang, karena pandemi ini sebenarnya banyak sekali opportunity-nya, dan aku melihat sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah punya entrepreneurship mindset, di mana melihat ada masalah disitulah ada peluang gitu. Jadi mereka bisa menciptakan dan melihat peluang gitu. Dan aku melihat sekali banyak sekali anak-anak muda yang entrepreneurs, UMKM yang masih muda-muda, yang bukan hanya bisa survive tapi thrive di masa pandemi ini gitu, karena mereka melihat dari masalah, okay, gimana nih caranya kita bisa menciptakan inovasi untuk menyelesaikan atau memberi solusi dari permasalahan-permasalahan itu gitu. Jadi senang banget karena sebenarnya melihat spiritnya anak-anak muda yang sangat luar biasa sih Mbak Desi, dan uncertainties ini menciptakan banyak
masalah yang perlu diselesaikan, jadi anak-anak muda juga secara inovasi lebih lebih terdorong gitu. Dan aku lihat banget banyak sekali sekarang anak-anak muda yang punya startup, contoh misalkan Titipku, dia punya bikin sebuah aplikasi yang bisa membantu mbok-mbok di pasar untuk tetap survive di masa pandemi ini, dengan mengajarkan mereka untuk masuk ekosistem digital gitu. Dan di situ juga aku melihat dan menonjol nih adalah spirit of collectivism, jadi gotong royong atau kerjasama ini akan semakin selalu meningkat bahkan setelah pandemi gitu. Jadi senang banget melihat spirit anak-anak muda di mana mereka mau berkolaborasi untuk menciptakan sebuah inovasi dan membantu lebih banyak orang yang bisa berkontribusi. Jadi itu sih yang aku lihat, the changing behavior. Terus aku juga melihat spirit anak-anak muda sekarang di mana mereka punya semakin banyak yang punya entrepreneurship mindset, mau berinovasi, lebih adaptif. Abis itu yang paling penting adalah punya empati. Jadi kita bekerja sama, gotong royong untuk menciptakan sesuatu dan untuk membantu gitu. Contoh, kemarin aku baru ngobrol sama Aldi, teman aku, dia punya program namanya Oxygen for Indonesia. Di situ dia kolaborasi bersama startups, VC, dan relawan-relawan, akhirnya bisa menyumbang oksigen untuk banyak sekali yang membutuhkan di seluruh Indonesia gitu. Jadi melihat spirit dan empati yang sangat luar biasa dari anak-anak muda Indonesia yang membuat aku semakin optimis, dan aku belajar banyak sekali dari anak-anak muda lainnya sih, Mbak Desi. Dan kalau kita mendengar Putri, optimisme kita juga terus meningkat ya, apalagi dalam masa COVID ini yang memang banyak sekali perusahaan atau industri yang terpaksa gulung tikar, tapi yang jelas salah satu yang naik daun itu adalah yang serba digital, internet of all things, yang berbasis teknologi. Dan disinilah kekuatan para anak-anak muda, mereka semua sudah istilahnya merupakan digital natives, dan saya harapkan akan menjadi salah satu driver dari pertumbuhan Indonesia yang berbasis digital, teknologi, inovasi, dan kreasi. Terima kasih Mbak Putri atas semangatnya, terus berkarya ya dan menginspirasi kita semua. Dan sekarang saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita lihat ini kan sebelum COVID-19 ini kita punya banyak sekali ambisi untuk mencapai milestone atau target-target tertentu. Apakah itu climate change, Paris Agreement yang harus kita penuhi targetnya, tapi juga SDGs. Nah, SDGs ini kita bermimpi pada tahun 2030 kita akan mencapai goal dari Sustainable Development Goals ini. Tapi dengan adanya COVID ini, 2 tahun hampir ya kita dalam situasi tidak bisa bergerak begitu banyak. Bagaimana terhadap ambisi-ambisi yang sifatnya global ini sekarang, Pak Bambang? Silakan. Terima kasih, Mbak Desi. Very good day dan salam sehat untuk semua sahabat diaspora dan ibu bapak sekalian. Saya ingin mulai dengan merimain apa itu SDG, karena SDG adalah sesuatu yang mungkin agak abstrak bagi masyarakat kebanyakan. Gitu ya. SDG ini merupakan Sustainable Development Goal, rencana aksi global yang disepakati oleh para negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, guna mencapai satu kondisi yang ideal di dunia ini, yang tercantum dalam 17 goal dan 169 target, diantaranya mungkin adalah menghilangkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan, akses kepada edukasi, kondisi yang kesehatan yang lebih baik, dan seterusnya ya. Jadi ini ada satu collective actions untuk berbagai negara untuk mencapai satu kondisi yang ideal, dan tagline-nya adalah no one left behind. Ini selalu digelorakan untuk mencapai collective action bersama-sama tadi. Nah, setiap tahun UN to keep track, artinya mengikuti kira-kira dari tahun 2015 hingga 2030 ini progresnya sesuai enggak dengan tren yang akan dicapai pada tahun 2030 ya. ADB, UNDP, UNSCAP setiap tahun mengeluarkan misalnya tripartite report, report yang ya, disepakati oleh 3 institusi ini untuk melihat sejauh mana sebetulnya SDG ini dicapai ya. Nah, sebelum pandemi tahun 2019 ini kondisinya adalah Asia Pasifik itu oke, mudah-mudahan ekonya hilang sudah, Mbak Desi. Sorry ya, kelihatan sudah terlalu. 2019 itu kondisi Asia Pasifik itu off track, not on track, ya, sehingga
kemajuan yang ada itu tidak cukup untuk mencapai kondisi di 2030, itu kondisi 2019 ya. Dan kita melihat misalnya kalau kita ambil SDG 1 sampai 5 aja, di situ ada poverty, ada hunger, ada health, ada education, and gender ya. Kita melihat tentu banyak sekali yang belum tercapai dan kemajuan ada, cuma kemajuan itu tidak cukup untuk mencapai satu kondisi di 2030 ya. Di Asia Pasifik misalnya, apalagi sekarang kita bicara tentang pandemi ya, itu sebelum pandemi. Asia Pasifik setelah pandemi dalam satu report ADB memperlihatkan akan ada tambahan paling tidak 78 juta orang akan masuk ke extreme poverty, 162 juta orang kalau kita agak meninggikan garis poverty line itu. Artinya ada satu kondisi di mana bukannya progres tapi regres istilahnya. Kembali gitu ya. Sorry, maaf ini organizer mungkin echo-nya bisa dijaga ya. Makasih. Okay. Jadi itu kondisi sebelum kita pandemi. Nah, kondisi setelah pandemi apa? Nah, ini yang menarik. Saya ingin satu hal saja memberikan satu warning bahwa kami, UNDP, UNSCAP, dan ADB pada report kami yang kami luncurkan pada Juli lalu, memperlihatkan adanya kemungkinan yang disebut K-shaped recovery. Jadi recovery ekonomi yang hurufnya seperti huruf K. Nah, di dalam huruf K itu terlihat bahwa di samping yang vertikal ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu adalah kondisi di mana sebagian dari masyarakat dunia ini dengan kemampuan untuk mengakses digital, kemampuan untuk mengakses finance, mempunyai skill seperti teman-temannya Mbak Putri yang tadi dikatakan, ini justru akan take off. Ya, dan kita tahu bahwa semasa pandemi ini digital technology dan also technology itu akan memainkan peranan yang sudah memainkan peranan yang sangat penting. Sehingga mereka akan take off. Ya. Tapi kita juga melihat kalau huruf K itu ada yang trennya ke bawah. Dan tren ke bawah itu adalah mereka yang tidak mempunyai akses sama sekali kepada kemajuan digital, tidak punya digital literasi, tidak punya akses untuk finance, dan mereka akan tertrap di dalam kondisi di mana mereka akan worse off. Ya, jadi yang kita lihat sekarang ada satu kesenjangan kalau kita huruf K itu antara yang naik dan yang turun. Dan kesenjangan itu kemungkinan besar akan meningkat. Kita akan melihat satu inequality yang cukup besar. Tidak hanya di antar negara, tapi juga di dalam negara. Misalnya antara yang kaya dan miskin, antar daerah di dalam satu negara. Nah, itu yang disebut inequality, dan saya kira ini sangat penting, termasuk untuk Indonesia, untuk diadres. Karena sekali lagi, tidak ada gunanya kita memiliki satu growth, tapi inequality kita akan bertambah. Nah, kita melihat juga kebutuhan financing untuk ini sangat besar. Untuk meng-catch up gap-nya itu, dan saya kira dengan adanya pandemi ini kita akan lebih besar lagi nantinya. Salah satu survei dari UNSCAP misalnya memperlihatkan bahwa Asia Pasifik membutuhkan $1.5 trillion atau sekitar 5% dari GDP atau equal $1 per person per day untuk meng-catch up SDG ini. Indonesia melalui Voluntary National Review, satu dokumen yang dia dipresentasikan di PBB, di UN, dan itu adalah dokumen resmi dari Indonesia, memperlihatkan setidaknya ada angka $14 triliun untuk financing gap. Ya. Dan saya kira angka ini akan cukup besar nantinya dan harus diadres ke depannya. Nah, kalau kita melihat itu semua, maka saya ingin mengakhiri dengan satu kondisi di mana dunia ini berubah. Dan kemudian kita punya tren untuk tetap mencapai kondisi-kondisi ideal di dalam SDG. Nah, tetapi kita juga memiliki tantangan yang luar biasa, the pandemonomics, saya katakan gitu, ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh pandemi. Ya, pandemonomics ini luar biasa akan menguras semua resources yang kita punya. Sehingga kita, dan kemudian juga ada faktor lain seperti climate change yang kita harus address. Gitu. Dan ini memerlukan satu pendekatan baru, sehingga tagline sekarang oleh UN dan beberapa institusi adalah building back better, differently, karena harus differently, dan together. Together-nya tetap, karena international cooperation tetap dibutuhkan, dan juga kerjasama di dalam satu negara juga dibutuhkan antara berbagai stakeholders. Jadi build back better, differently, together ini merupakan satu yang saya kira tidak bisa ditawar, karena dunia berubah, digitalisasi akan semakin mewarnai semua aspek kehidupan, misalnya di agriculture, kita bicara climate smart agriculture, di dalam education kita bicara tele education, ya. Kemudian di dalam health kita juga lihat
By the way, di dalam masa pandemi ini ada tiga area di mana digitalisasi sangat mendominasi. Yang pertama adalah fintech, yang kedua adalah education tech atau edtech, yang ketiga adalah health tech. Tiga hal itu yang sangat mewarnai dan merupakan satu tren baru yang sangat cepat ke depannya. Saya akan mengakhiri tadi, building back better different together, tapi juga kita perlu pendekatan yang kemudian juga ini seringkali juga disampaikan oleh berbagai pembicara di berbagai fora. Green, resilience, inclusive, smart recovery. Jadi untuk recovery ini saya kira kita tidak bisa business as usual. Ya, kita tetap harus memasukkan aspek green, climate change harus masuk, resilience kita tingkatkan, harus tetap inklusif tadi yang saya sebutkan K-shaped recovery. Kemudian juga smart karena digitalisasi dan teknologi akan sangat mewarnai apapun yang kita lakukan ke depannya, dan recovery ini dibutuhkan agar semuanya ini sustainable. Saya stop di sana, Mbak Desi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, sangat komprehensif dan kita harapkan ya semua ini akan cepat berlalu, tapi ya namanya juga pandemi ini, kalau kita ingat tahun lalu kita harapkan shape recovery-nya itu misalnya V dan kemudian jadi L, sekarang jadi K, tapi kalau nanti ada varian-varian virus lain yang datang tentu saja ini akan mau tidak mau mengubah semua dari proyeksi kita ya. Nah, kalau kita lihat tadi K recovery yang disebut oleh Pak Bambang, ini kan terjadi banyak sekali gap, bukan saja gap antar negara di dunia, tapi juga di dalam negara itu sendiri, gap dari secara ekonomi, dari digital literacy, dari pendidikan, dan lain sebagainya. Pak Iwan, dari kacamata akademis Anda berada di Cornell, ini kira-kira khusus untuk Indonesia dibandingkan dengan apa yang berlangsung di seluruh dunia, apa kira-kira tantangan yang paling berat ya untuk kebangkitan khususnya ekonomi Indonesia? Dan juga melihat dengan adanya beberapa peluang, kira-kira peluang terbesar yang menurut Pak Iwan itu dimiliki oleh Indonesia. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para peserta. Sebetulnya kalau apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bisa diterjemahkan untuk pertanyaan Desi, yaitu misalnya Bambang tadi menyebut recovery, lalu Mary menyebut adanya ketimpangan, tapi ketimpangan bukan hanya antar negara, tapi di dalam satu negara. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bentuk tantangan, ya jelas bahwa the most serious challenge itu bagaimana recovery itu tidak hanya dilihat dari satu kacamata, misalnya yang sering kita dengar kacamata pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GDP. Karena yang dinamakan kesejahteraan welfare itu sangat jauh dari sekedar pertumbuhan, bahkan bukti lebih banyak menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tinggi justru kemungkinan merusak faktor-faktor atau dimensi yang lain, termasuk dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan seterusnya. Jadi more specifically, kalau kita mau melihat tantangan yang spesifik itu apa, mungkin untuk mudahnya kita bayangkan ya, satu proses untuk recovery dari suatu krisis apapun, termasuk krisis pandemi yang sekarang terjadi, itu memerlukan resources. Nah, untuk sederhananya, ada kita bagi 4 saja jenis resources. Yang pertama adalah mereka sebut sebagai reproducible capital. Itu mudah sekali dimengerti, misalnya investasi, uang, jadi monetary, fisik, jadi modal yang sifatnya fisik. Itu mudah kita mengerti. Yang kedua adalah kapital dalam bentuk natural resources. Mereka sebut sebagai natural capital, misalnya kekayaan alam. Yang ketiga adalah human resources. Nah, biasanya kalau mereka berbicara mengenai human resources dikaitkan dengan keterampilan, skill, pendidikan, dan seterusnya. Tapi yang paling penting itu adalah yang keempat, yaitu health capital. Ada satu studi, dan studi ini diterapkan di separuh dari penduduk dunia, jadi 50% penduduk dunia, karena dia menyangkut 5 negara, dan 3 itu negara besar, yaitu India, China, Brazil, Amerika, dan Venezuela. Jadi itu
constitute 50% of the world population. Itu jelas menunjukkan dari empat jenis kapital yang saya tadi sebutkan. Yang paling penting itu adalah health capital. Yang mencengangkan adalah waktu mereka menghitung secara kuantitatif dengan angka, bukan hanya dia lebih besar, jadi health capital lebih besar daripada tiga kapital digabung. Jadi reproducible capital, natural capital, dan human capital. Itu kalau digabung masih lebih kecil dibandingkan peran atau pentingnya health capital. Dan ini by the way, studi ini dilakukan oleh salah satu guru di bidang ekonomi yaitu Profesor Ken Arrow sebelum dia meninggal. Nampaknya ini adalah sesuatu mencengangkan, tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, it's nothing mencengangkan, karena kita bayangkan sajalah misalnya, andaikan kita mempunyai human capital yang baik, jadi tingkat pendidikan masyarakat ini, apa artinya kalau sebagian besar sakit? It doesn't mean anything, tidak ada kontribusinya terhadap welfare. Ya. Atau sekaya apapun kita, sebanyak apapun the first capital itu, reproducible capital, modal, investasi. Apa artinya kalau kita sakit? Oleh karena itu, dan by the way, studi ini dilakukan 2 tahun sebelum pandemi. Jadi, the timing is super perfect, karena kebetulan dunia mengalami krisis kesehatan sekarang. Jadi, kalau kita bicara tantangan, dari 4 itu, kita lihat satu-satu untuk Indonesia. Untuk yang pertama, capital, jadi monetary capital. Masih ada ruang untuk perbaikan. Mengapa? Karena Indonesia termasuk salah satu emerging market. Dan emerging market itu by definition, itu the darling of investors. Jadi likuiditas kapital modal dari luar dan seterusnya itu mungkin tidak terlalu masalah. Yang kedua, natural capital. Kita tahu kita adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana mengelola. So, the first two capital itu mungkin tidak terlalu berat tantangannya. Tentu harus bekerja keras, tapi di atas kertas tidak terlalu berat. Tapi the most serious tantangan itu adalah human capital, yaitu pendidikan, keterampilan, dan kita tidak bicara mengenai jumlah. Ini yang agak menyedihkan, karena saya sering mendengar pembicaraan tentang pendidikan itu jumlah, misalnya school enrollment ratio, rasio dari guru terhadap murid, dana yang dikeluarkan untuk sektornya. No, it's not the quantity, tapi the quality what matters. Dan yang keempat adalah health capital. Jadi tantangan yang paling berat bagi saya, di mata saya adalah the last, yaitu human capital dan health capital. The last point itu adalah, tadi saya hanya bicara mengenai resources, yaitu institusi. Dibayangkan begini, kita boleh mempunyai kebijakan yang hebat, yang paling optimal, tapi institusi kita tidak mendukung. Jadi kualitas institusi tidak baik. Maka hasilnya akan tidak baik. So you may have the right policy, but wrong kind of institution. Jadi kalau kita bicara tantangan, tadi saya sebut health, human capital, and institutional reform. Yang jadi masalah adalah policy reform itu jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan institutional. Mungkin itu dulu, Desi. Ya, terima kasih banyak. Sangat penting, apalagi kalau kita melihat dengan adanya COVID ini sebenarnya merupakan waktu yang tepat untuk melakukan resetting dan rebooting kalau kita komputer dalam semua hal ya, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, tapi juga tentu saja how we do our business. Kita mudah-mudahan ada masih ada waktu untuk pertanyaan, jadi nanti tolong organizer silakan pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan untuk Bu Mary, apakah peran khusus World Bank untuk membantu negara-negara berkembang untuk mengatasi COVID-19, terutama di Indonesia? Bu Mary, ini bagaimana kira-kira ada yang fokus khusus dari World Bank untuk Indonesia dalam masalah COVID ini? Ya, World Bank membantu negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia untuk respon untuk emergency response terhadap dampak dari COVID. Ya, jadi kita
juga mendukung program-program social protection atau penjamin pengaman sosial ya, dengan program BLT dan program-program untuk informal sector dan UMKM dan seterusnya, tapi melalui dukungan melalui anggaran ya, budget support. Tapi kita juga memberi knowledge and capacity building and diagnostics juga untuk membantu membuat program-program itu menjadi lebih efektif ya, termasuk misalnya di dalam social protection menggunakan digital technology ya. Ini salah satu opportunity sebetulnya untuk banyak negara di dalam memperbaiki dan membuat, tadi Putri menggunakan kata-kata yang bagus, social protection system yang lebih adaptif ya. Kalau dahulu social protection hanya untuk masyarakat miskin, sekarang dengan dampak COVID it's lebih besar, lebih spreadnya lebih besar dan lebih lama tentunya, apalagi sekarang dengan third wave, dan juga lebih besar jumlahnya dan lebih juga untuk menargetkan kepada UMKM. Kita juga membantu untuk vaksin, termasuk pengadaan, financing untuk procurement dari vaksin. Kita juga memberi dukungan untuk apa yang kita sebut sebagai vaccine readiness. Ya, jadi kira-kira secara menyeluruh 25% dari financing yang kita berikan itu juga untuk mempersiapkan negara itu untuk ready to put vaccine into people's arms. Apakah itu dengan cold storage systemnya atau dengan communication, membantu program communication and socialization ke masyarakat, training of workers, health system. Jadi ini juga salah satu opportunity di dalam mempersiapkan negara untuk melakukan vaccination. Kita fokus juga kepada at the same time membangun kembali, memperkuat health system dan juga human capital yang terkait dengan health system. Terakhir mungkin untuk mempersiapkan bagaimana kedepannya ya untuk recovery, program-program recovery yang perlu sudah perlu kita pikirkan sekarang. Apakah itu mendukung program investment climate improvement dan juga bagaimana ke depan untuk green fiscal stimulus dan seterusnya. Baik, terima kasih Bu Mary, dan tentu saja keberadaan Bu Mary di World Bank bisa lebih membantu ya memfokuskan perhatiannya kepada Indonesia. Ini ada pertanyaan untuk Pak Dino. Pak Dino, apakah apa yang akan dilakukan oleh diaspora untuk membantu Indonesian recovery ini? Mohon kasih ide yang konkret Pak Dino, apa-apa saja program-programnya? Tadi kan saya sudah sampaikan, jadi bantuan diaspora itu lebih kepada bantuan per komunitas yang sporadis gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin diaspora Singapura memberikan tabung oksigen kepada Indonesia, diaspora Taiwan juga, dari Australia juga, dan lain sebagainya gitu, right? Jadi sumbangan dari diaspora, kontribusi sudah dilakukan dan secara konkret dan secara massal ya. Hanya saja tidak terberitakan ya, dan tidak tercatat jumlahnya berapa, karena mereka kalau melakukan tentu tidak ada pihak yang mencatat secara apa, komprehensif ya. Tapi selama 18 bulan terakhir ini, hampir setiap minggu dalam chat group dan lain sebagainya, para diaspora melaporkan, kami sudah kirim ini, kami sudah melakukan ini dan itu gitu. Dan juga banyak diaspora yang menawarkan untuk menjadi agen penghubung untuk masalah ekspor, pariwisata, dan lain sebagainya. Misalnya di Australia misalnya ada kelompok ya, kalau nggak salah namanya Dolanesia, saya lupa nama persisnya itu, yang membantu untuk membeli atau menyalurkan produk-produk UKM dari Indonesia untuk dipasarkan di tempat mereka. Ada juga kelompok yang walaupun sekarang ini agak depresi untuk masalah pariwisata, tapi mereka melakukan kampanye digital online untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Indonesia. Dan juga ada sekelompok dosen-dosen
yang membantu untuk memberikan kuliah ya online kepada kampus-kampus di Indonesia, karena mereka menyadari sekarang ada digital divide di Indonesia semasa pandemi gitu. Jadi dari segala sisi, investasi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, budaya dan lain sebagainya, saya melihat bahkan diaspora semakin aktif dalam 18 bulan ini ketimbang sebelumnya, dan itu suatu hal yang menurut saya sangat inspiratif sekali. Ya mungkin, ya, mungkin Pak Dinom singkat tapi ada pertanyaan menyusul sejauh mana koordinasi dengan pemerintah terkait pembentukan badan nasional diaspora Indonesia sejauh ini? Udah dalam 6 tahun terakhir kita usulkan itu ya, tapi belum ada tanggapan ya, dan mudah-mudahan ada tanggapan setelah Kongres ini untuk pembentukan suatu lembaga yang benar-benar bisa melayani dan mengurus dan mengelola diaspora. Karena diaspora itu perlu ada pengelolaan ya dengan segala semangat dan potensi mereka gitu, right? Di Tiongkok ada badannya, di India ada badannya ya, Taiwan juga ada badan diaspora, right? Di sejumlah negara ada badan yang mengurus diaspora. Di Indonesia kalau diaspora ada inisiatif apapun, nggak tahu harus telepon siapa untuk berkoordinasi dengan siapa di tanah air gitu. Karena tidak ada kantornya, tidak ada badannya, tidak ada orangnya, tidak ada strukturnya gitu, right? Yang ada hanya tersebar secara sporadis gitu, 1-2 orang di unit ini dan unit itu, dan tidak terkoordinir dan tidak koheren gitu, right? Jadi mudah-mudahan kali ini didengar, ini suatu aspirasi dari bawah dan suatu hal yang benar-benar kalau dilakukan akan membuat sinergi diaspora dengan tanah air jauh lebih tinggi, lebih besar. Iya. Mudah-mudahan terlaksana. Harus ada petisi khusus mungkin dari 8 juta diaspora seluruh dunia. There's a question untuk Putri. What do you do as a young generation to help the government? Do you have specific activities? Kira-kira gimana, Put? Yes, thank you Bu Desi, karena memang aku di dalam pemerintahan juga, alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi staf khusus presiden. Aku sangat privilege dengan bisa berkolaborasi sama banyak kementerian, Bu Desi, dan sampai sekarang pun masih mencoba untuk belajar. Jadi memang aku dikasih pekerjaannya adalah very specific, emang sama passion aku, itu adalah industri kreatif sama UMKM. Dan kita juga tahu bahwa UMKM sangat terpengaruh di masa-masa seperti ini gitu. Kita tahu bahwa sebenarnya ekonomi kita tuh core-nya adalah UMKM. Kita punya 64 juta UMKM, sekarang cuma sekitar 13 juta yang baru terkoneksi di ekosistem digital, yang terkoneksi ke ekosistem digital, sementara kita butuh lebih banyak lagi. Jadi I'm working on that, dan juga membantu industri kreatif juga. Contohnya kemarin senang banget bisa bekerja sama Pak Teten di Kementerian Koperasi dan UMKM untuk kita buat program namanya Pahlawan Digital, karena kita melihat sekarang UMKM ini lagi sangat sulit. Habis itu kita mencoba apa ya solusinya selain memberikan mereka dana, selain mereka workshop dan segala macamnya. Ternyata di masa-masa pandemi ini banyak sekali anak-anak muda yang punya inovasi yang luar biasa untuk membantu UMKM, bahkan bukan cuma survive tapi thrive gitu. Karena kita tahu bahwa banyak sekali kendalanya UMKM tidak bisa terkoneksi di digital gitu. Bukan karena tidak mau atau bukan karena mindsetnya saja, tapi lebih banyak ada koneksi dan segala macamnya. Dan kita melihat sekarang banyak sekali inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Ada Wahyu yang membantu warteg untuk terkoneksi dengan ekosistem digital, ada Titipku yang membantu embo-embo di pasar, dan masih banyak lagi gitu. Jadi aku merasa bahwa oh ya, kayak kita harus bisa mencari lebih banyak lagi inovator-inovator muda biar bisa membantu lebih banyak lagi ratusan ribu bahkan jutaan UMKM untuk bisa survive atau bahkan thrive di masa-masa ini. Dan akhirnya kemarin kita banyak sekali yang daftar. Aku juga sebenarnya kaget banget dan seneng banget karena ternyata banyak banget inovator yang sangat luar biasa, anak-anak muda di seluruh Indonesia yang punya inovasi untuk membantu UMKM, dan itu sudah kita koneksikan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, dan itu menjadi kolaborasi yang sustainable untuk terus bisa membantu dan memajukan lebih banyak lagi UMKM dengan mengkoneksi tadi inovator
pahlawan-pahlawan digital ini gitu. Terus yang kedua, kemarin alhamdulillah banget, seneng banget akhirnya kita, karena ini kan udah mau kemerdekaan, mau 17 Agustus, masa-masa pandemi, kita nggak bisa melakukan offline activity, biasanya kita kumpul, biasanya kita jalan-jalan, biasanya kita lomba kerupuk dan segala macamnya, sekarang nggak bisa. Akhirnya kemarin kita menginisiasikan ide gimana kalau misalkan kita bikin virtual world, di mana semua warga negara Indonesia bisa bersatu dan celebrate Independence Day. Akhirnya kita bikin namanya Rumah Digital Indonesia.id. Itu adalah rumah virtual Indonesia pertama, jadi itu festival online pertama di Indonesia yang terbesar, dan senang banget. Jadi teman-teman yang mau merayakan kemerdekaan bisa visit rumah digital indonesia.id. itu bekerja sama juga sama banyak sekali kementerian, bekerja sama juga sama Kemenlu juga. Jadi senang banget bisa berkumpul bareng-bareng di situ, tuh jadi wadah kolaborasi di mana kita bisa main game, bisa traveling ke seluruh Indonesia secara virtual gitu. Jadi ada beberapa inovasi-inovasi yang aku coba untuk bekerja sama-sama banyak kementerian-kementerian, dan semoga bisa terus berjalan. Menarik sekali. Rumah di Indonesia digital.id. Rumah digital Indonesia. Rumah digital Indonesia.id. Dan siapapun boleh login ya dan ikutan. Yes. Mungkin di situ ada lomba main kerupuk virtual. Betul. Benar, semuanya virtual. di kamar masing-masing ya. Betul. Pasti lucu sekali. Putri, terima kasih. Pak Bambang, ada pertanyaan. Ada dua sebenarnya. Pertama, apa bantuan ADB untuk Indonesia untuk COVID, Pak? Nah, ini ada sudah ditagih. Dan berkaitan dengan SDGs, is it still within reach? For example, will we have no poverty by 2030, especially in Indonesia? 2030 itu just around the corner actually. Silakan Pak Bambang, dua pertanyaan singkat saja. Ya, saya kira kalau bantuan dari Asian Development Bank hampir sama dengan Ibu Mari tadi dengan tentang World Bank, Pak. Karena kami adalah Regional Development Bank, intinya adalah kita membantu negara-negara untuk respons kondisi yang ada sekarang, kemudian recover, dan satu lagi adalah rebound. Nah, ini yang menarik di rebound ini, karena kita ingin bahwa negara-negara yang ada di Asia Pasifik ini bisa not only bounce back gitu ya, kembali ke track tadi, tapi juga bounce forward, artinya dia bisa lebih lagi dengan leapfrogging. Nah, salah satu yang kalau boleh saya nyambung dengan apa yang disebut Mbak Putri tadi, inovasi ya, saya kira inovasi ini sangat penting dan akan menjadi warna baru. Karena yang dibutuhkan dengan kondisi world is changing dan VUCA, kita sering mendengar kata VUCA, volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity di dunia ini, maka konstan inovasi itu dibutuhkan. Gitu ya. Dan ini secara konstan, sehingga kedepannya kita tidak melihat satu business as usual, tapi bisnisnya lebih kepada adaptif, kemudian not only adopt but also adapt, dan juga menemukan sesuatu-sesuatu yang baru yang hopefully tadi tetap memperhatikan kondisi di mana kita tidak ingin ada sebagian dari masyarakat yang left behind. Kita ingin agar ketimpangan itu nanti juga diadres. Dan saya senang mendengar tadi yang Mbak Putri menyatakan bahwa banyak kawan-kawan muda ini yang menuju ke arah itu. Nah, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan salah satunya adalah milieu of innovations atau ekosistem. Dan itu kami di ADB sangat-sangat menekankan pentingnya itu dan membantu beberapa negara untuk membuat satu kondisi di mana hardware, software, dan brainware itu benar-benar memberikan satu ruang untuk adanya inovasi yang tidak hanya mengadres untuk economic growth, tapi juga equality, inequity tadi ya. Hardware bisa berupa infrastruktur, misalnya ICT infrastructure, atau kemudian juga schools and facilities, R&D facilities, tapi juga software ya. Software ini juga penting, ini adalah peraturan-peraturan untuk ease of doing business, ease of doing research, kemudian digital sandbox, business startup sandbox, gitu ya. Hal tersebut juga sangat penting. Dan yang terakhir, hardware, software, ada satu lagi, brainware. Ini masuk kepada yang tadi Prof. Iwan atau Mas Iwan sampaikan, pentingnya human capital. Saya kira ini harus benar-benar diadres agar Indonesia nanti mampu ke depannya membuat satu lompatan-lompatan baru yang membuat Indonesia menjadi satu position baru
membuat position baru di kondisi global ekonomi ini. Dan untuk brainware ini, tidak hanya skill development, tapi juga lifetime learning, culture. Ya. Satu culture di mana orang tetap ingin belajar. Ya. Kemudian mentoring proses, misalnya, itu juga penting. Hal-hal yang bersifat bagaimana human capital ini bisa benar-benar diarahkan untuk menjadi katalis untuk inovasi baru. Nah, kembali kepada SDG tadi, apakah akan tercapai? Saya berpendapat pribadi bahwa SDG ini adalah ideal conditions. Ya. Kita sekarang agak regres, ya. Tantangan, ya, besar. Dan ini akan merupakan salah satu PR kita bersama untuk mengadres SDG itu ke depannya. Apakah tercapai atau tidak? Yang paling penting sebetulnya kita back on track dan kemudian juga mengadres berbagai macam permasalahan dan kondisi yang ada. Dan disinilah misalnya salah satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana kita melihat tadi yang kalau saya balik lagi ke Mbak Putri, bahwa digital technology, is a game changer. Jadi itu merupakan salah satu yang merupakan harus kita address. Dan tidak berarti bahwa semua teknologi dan digital technology ini harus high tech. Saya lebih cenderung menggunakan istilah appropriate technology. Teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, lokal ekonomi kita, institutional capacity kita, yang benar-benar bisa membuat itu dilakukan ataupun diselenggarakan dengan baik, dengan tadi tetap mengadres inequality yang kemungkinan besar akan timbul akibat pandemi ini. Saya stop di sana. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih. Memang human resource itu penting sekali, human capital. Ini ada pertanyaan untuk Pak Iwan khusus mengenai human capital. Menurut Anda bagaimana human capital Indonesia? Apakah siap dengan disrupsi seperti COVID-19 atau bahkan yang lebih besar di masa mendatang? Dan juga mungkin ada tambahan ini dari Dubes Republik Indonesia di Hanoi, Pak Denny Abdi. Kunci kemajuan sebuah sektor adalah terciptanya ekosistem yang kuat untuk mendukungnya. Ini Pak Iwan, bagaimana diaspora bisa membantu penguatan ekosistem yang kuat untuk memajukan industri, khususnya berbasis riset di Indonesia? Dia memberikan contoh badminton itu. Kalau memang semua didukung, kita bisa lah mendapatkan medali emas. Silakan Pak Iwan. Bisa di-unmute dan mungkin Pak Iwan bisa lebih dekat lagi ke mikrofon karena suaranya agak pelan ya. Mungkin sederhananya begini ya, di seluruh dunia termasuk Indonesia, itu kalau kita bicara recovery atau mencapai kemakmuran, at the end of the day manusianya. Jadi kan kita tidak bicara kemakmuran gedung, kemakmuran banyaknya uang, tapi manusianya yang merasa makmur, hidup bahagia, sehat, berpendidikan, dan seterusnya. Jadi apapun yang sudah kita bicarakan, itu kembalikan saja kepada isu itu, yaitu manusia as social being. Ya. Jadi bukan manusia individu, tapi manusia yang hidup bersama dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau dikaitkan dengan peran dari diaspora, tentu tergantung bidang kita masing-masing. Ambil contoh yang saya bisa bicara adalah diri saya. Saya seorang guru, kan? Nah, jadi apa yang saya bisa lakukan? Dengan mengajarkan, saya seorang peneliti, saya juga melakukan penelitian, dan kebetulan tadi Mbak Putri cerita tentang UMKM, saya baru menyelesaikan penelitian, bukan UMKM, UMK, tidak termasuk yang menengah, jadi usaha mikro dan kecil. Ada 121 UMKM dari Papua sampai Aceh. Ada dua hal yang mungkin saya ingin tambahkan. Itu bagus semua tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri. Yang pertama adalah semua kebijakan termasuk penggunaan IT itu coba dengarkan bukan hanya suara mereka, tapi mental bandwidth mereka. Jadi cognition mereka. Karena dari penelitian yang kita lakukan, sekali lagi tidak termasuk menengah ya, hanya mikro dan kecil, itu sebagian besar mereka itu harus berhadapan setiap hari, setiap jam, dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak. Dan kadang-kadang kebutuhan mendesaknya itu, misalnya ya, atap rumah bocor, atau rumah banjir, anak sedang sakit. Sehingga program atau kebijakan apapun yang ingin membantu mereka, itu tidak jalan. Jadi saran saya pertama adalah kebijakan apapun yang baik itu tolong dengarkan juga mental bandwidth. Mengertilah mental bandwidth mereka. Atau kalau mau bahasa
populernya social capital mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingatkan lagi mengenai inequality, karena kemajuan teknologi. Misalnya ya, dari UMK yang saya lakukan penelitian, itu sedikit yang menggunakan e-commerce, yang menggunakan internet dan sebagainya. Bukan karena mereka tidak mau, bukan karena mereka tidak tahu, karena mereka sudah diberitahu. Tapi itu tadi yang saya katakan, mereka terlalu sibuk. 24 jam sehari itu ada masalah yang mereka hadapi. And by the way, kalau kita bicara UMK, sebagian besar yang namanya UMKM, UMK kalau di Indonesia, dilihat dari jumlahnya itu paling besar. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang diaspora bisa lakukan, tergantung bidang kita. Kebetulan saya seorang guru, saya mengajar ke daerah melalui internet, tapi juga seorang peneliti, jadi saya coba melakukan penelitian membantu teman-teman UMK dari Aceh sampai Papua. Iya, baik Pak Iwan, terima kasih, ini diskusinya sangat menarik, banyak sekali inovasi dan ide-ide baru yang kita dengarkan, bagaimana kita menghadapi perlunya ya merubah paradigma mindset kita melakukan resetting khususnya dalam masa pandemi ini. Kita sudah pada sesi, kita sudah hampir habis. Mungkin sebelum berpisah ada sedikit pesan dari masing-masing pembicara. Kita mulai dengan Mbak Putri, kira-kira bagaimana last message supaya kita menghadapi masa depan dengan optimisme dan terus memiliki inovasi dan ide-ide kreatif. Silakan, singkat saja. Ya, terima kasih Mbak Desi. Aku senang banget hari ini karena aku jadi belajar banyak sekali juga dari para mentor-mentor semua. Tadi sebenarnya Pak Bambang dan Bu Mari juga udah ngomongin banyak soal inovasi. Mungkin aku ada sedikit pesan-pesan untuk diri aku sendiri juga dan teman-teman anak-anak muda lainnya. Untuk anak-anak muda Indonesia, kita adalah masa depan bangsa. Jadi kita harus terus semangat bersatu untuk Indonesia karena masih panjang sekali perjalanan kita. Kita punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tadi Prof. Iwan, Pak Bambang juga bicara tentang inclusivity dan segala macamnya. Jadi kita sebagai anak muda Indonesia, apalagi yang punya platform, yang punya akses, yang punya privilege, kita harus bisa berkontribusi. Dan kita juga harus bisa speak up juga, dan kita jangan takut untuk terus berinovasi, dan semoga spirit kolaborasi gotong royong ini semakin melekat di kita, dan kita semakin tahu dan mengerti soal budaya kita, soal permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, jadi kita bisa berkontribusi dan bisa bareng-bareng bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tadi Pak Bambang juga udah bilang bahwa dunia itu terus berubah, jadi kita harus terus adaptif. I think being adaptive is the same as being innovative. Karena dengan kita adaptive, akhirnya kita mau berinovasi. Jadi adaptasi adalah bentuk inovasi menurut aku. Dan yang paling penting adalah semoga semuanya harus tetap jaga kesehatan, terus semangat. Karena kalau misalkan kita bareng-bareng, kita bersatu, kita bisa menjalankan apapun ke depannya. Jadi itu aja pesan dari aku. Ya, terima kasih Putri atas pesannya. Mungkin Bu Mary, apalagi karena ini untuk teman-teman diaspora kita di seluruh penjuru dunia, kira-kira apa pesan untuk memastikan bahwa the power of Indonesian diaspora ini memang diperlukan, dibutuhkan, dan kita welcome. Silakan Bu Mary. Unmute please. Unmute Bu Mary. Thank you. The usual problem. Saya ingin menegaskan bahwa bagi saya crisis is always opportunity. Jadi ini juga tidak berbeda dengan yang lain. Tapi kali ini saya rasa pandemi dan this is not the last pandemic and not the last shock that we're gonna face. So let's use this crisis untuk opportunity untuk melakukan transformation dan perubahan secara bersama-sama. Apakah itu kebijakan? Apakah institution? Then we need to do more to prevent, prepare, and design the right response. Dan kita harus bukan saja kita harus optimis, not just adaptive but agile. That's big difference antara adaptive dan agile. Ya, jadi hanya menegaskan saja dan percaya bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia, kaum muda Indonesia seperti Putri, diaspora Indonesia yang berada di audience ini adalah masyarakat yang resilient, kreatif, dan inovatif untuk melakukan transformation ini.
but we have to do it together, and we have to really believe that we can do it together. Yeah, together we're stronger together. Pak Dino, kira-kira bagaimana pesan untuk teman-teman diaspora kita? The power of Indonesian diaspora. Ya, terima kasih. Mungkin pesan saya lebih kepada komunitas diaspora yang banyak menyaksikan acara ini, yaitu jaga generasi kedua kita. Ya, kalau generasi pertama, you know, saya dan lain sebagainya masih sangat kental dengan keindonesiaan, ya. Tapi anak-anak kita yang tinggal di luar dan expose 24 hours a day to foreign friends and ideas and culture, obviously ada resiko bahwa rasa keindonesiaannya akan lebih berkurang daripada orang tuanya, right? Nah, jadi makanya penting sekali bagi kita untuk menjaga agar generasi kedua tetap cinta Indonesia, tetap tinggi keindonesiaannya, ya, dan sehingga nanti bisa mereka melanjutkan gerakan diaspora kita ini. Ini saya sampaikan karena saya melihat banyak sekali upaya dari komunitas-komunitas diaspora di luar negeri yang mengadakan sekolah bahasa Indonesia, yang mengadakan les tari Bali atau tari Jawa, dan ada yang bikin sekolah cerita mengenai sejarah Indonesia dan lain sebagainya. So all these are efforts untuk menjaga generasi dua agar tetap merah putih dan keindonesiaannya tetap tinggi. So please continue doing that and don't take it for granted, dan terus jaga generasi dua dan generasi ketiga dari dan seterusnya dari diaspora Indonesia. Okay. Pak Bambang, kira-kira pesannya dari Pak Bambang untuk diaspora? Ya, terima kasih Mbak Desi. Ini saya pakai istilah Mbak Desi dulu bahwa ini great reset, ya. Semuanya riset, semua negara repositioning untuk satu tata ekonomi baru yang kita belum tahu, gitu ya. Akan selalu ada the next normal, nggak new normal tapi next, selalu next. Dan saya kira untuk Indonesia, saya ingin agar kita semua punya framework 3I. Yang I pertama adalah inklusif, I kedua adalah interlinkages. Kita bicara, kalau kita bicara SDG, kita bicara tidak hanya satu goals, tapi juga 169 target misalnya. Jadi kalau misalnya mau menolong UMKM, kita harus selalu punya framework bagaimana kita menolong misalnya women empowerment. Ya, itu satu hal. Bagaimana juga misalnya disabled juga kita bisa tolong. Jadi selalu komprehensif. Dan I ketiga adalah inovasi. Nah, untuk teman-teman diaspora, saya berharap agar terus meneruskan karya dan kontribusi, ada atau tidak facility, tetap. Gitu ya. Artinya kita tetap akan melakukan karena kita semua cinta Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Last but not least, Prof. Iwan, silakan pesannya untuk diaspora. Am I on? Yes, you're on. All of the above. Apa yang disampaikan oleh Mari, Putri, Mas Dino, Pamang, itu I fully support mengenai peran diaspora. Mungkin kalau kita kaitkan dengan prospek untuk Indonesia, ada satu saran kecil, yaitu coba perhatikan kelompok usia antara 10 dengan 14, karena 5 tahun dari sekarang, dari hari ini, mereka lah memasuki angkatan kerja. Dan kalau saya lihat sensus 2020 yang terakhir, 23 juta jumlah mereka. Jadi mereka 23 juta akan masuk ke usia di atas 15 tahun. Dan yang menarik, angka 23 nampaknya magic number ya di sensus 2020 itu. Karena kalau kita lihat berapa yang masuk itu 23 juta, tapi dilihat dari jumlah penduduk yang di bawah 15 tahun usianya, 23%. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia, 23% itu di bawah 15. Perhatikan mereka, they are the future. Karena mereka lah yang nanti menjadi angkatan kerja, mereka yang akan menentukan ke arah mana, kualitas bagaimana. Anyway, selamat kepada para diaspora, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan menjaga kesehatan. Iya, terima kasih banyak, dan dengan demikian kita berakhirlah untuk sesi peranan diaspora dalam pembangunan bangsa di masa dan setelah pandemi. Nah, kalau kita lihat speaker-speaker kita di sini adalah bukti nyata bahwa banyak sekali kontribusi yang bisa diberikan oleh para diaspora Indonesia untuk Indonesia. Ada Bu Mari, ada Pak Bambang, ada Mbak Putri, Pak Iwan, dan Pak Dino. Semua adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang memiliki
jiwa betul-betul nasionalis ya, merah putih, dan lebih penting lagi memberikan kontribusi yang selama ini dilakukannya dan luar biasa untuk Indonesia. Dan saya yakin setiap diaspora dimanapun Anda berada, potensi untuk memberikan kontribusi ini, memberikan ide-ide baru untuk memajukan bangsa, tapi juga untuk membuka wawasan kita semua ya, meningkatkan kualitas SDM itu bisa dicapai dan semua bisa ikut berperan. Sekali lagi terima kasih kepada speaker kita, Bu Mary. Good night. Have a good sleep, stay safe, Pak Bambang di Manila, juga Pak Putri, terus berkarya, Pak Iwan juga, thank you very much, dan juga Dino. Dan tentu saja terima kasih kepada Anda semua, teman-teman kita diaspora di seluruh belahan dunia, dimanapun Anda berada. Jangan lupa, walaupun kita memiliki banyak sekali tantangan pada masa pandemik ini, kita percaya Indonesia itu bisa bangkit, bisa menjadi lebih kuat. Kita harus tetap optimis. Saya Desi Anwar, sekali lagi terima kasih telah mengikuti diskusi ini. Pesan saya terakhir, jangan lupa karena masih masa pandemi, tetap menggunakan masker, jaga jarak, juga rajin mencuci tangan, dan jaga supaya tidak dalam keramaian, atau kita semua harus tetap menomorsatukan kesehatan. Sekali lagi terima kasih, bye-bye, dan saya kembalikan acara ini kepada organizer. Bye-bye.